Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana meninjau lokasi kebakaran Pasar Ujung Berung yang menghanguskan puluhan kios pedagang Senin siang. Dalam tinjauannya, Wakil Wali Kota Bandung memastikan penyebab terjadinya musibah kebakaran diduga berasal akibat korsleting atau arus pendek listrik. Pihak pemerintah Kota Bandung akan mengevaluasi sistem keamanan pasar dan mulai pemasangan instalasi listrik, ketersediaan alat pemadam api ringan atau APAR, hingga jalur evakuasi bagi para pedagang saat terjadi musibah kebakaran. Hal tersebut dilakukan mengingat dalam satu bulan terakhir terjadi dua kebakaran hebat yang menghanguskan puluhan kios pedagang di Pasar Kosambi dan Pasar Ujung Berung Kota Bandung. Kemungkinan harus diaudit dan saya kelihatannya menghimbau nanti PLN juga untuk tidak terlalu mudah untuk melakukan penyambungan. Jadi memang harus dilihat juga ya instalasi ke dalamnya. Jadi jangan sampai dari titik PLN ke meteran aja ya, tapi dari meteran ke dalamnya juga kita minta tetap dilihat ya, karena saya lihat tadi di dalam juga memang instalasi listriknya. Pemerintah Kota Bandung akan berupaya melakukan revitalisasi Pasar Ujung Berung bersama PD Pasar Bermartabat sehingga para pedagang Pasar Ujung Berung dapat segera berjualan kembali. Yuana Kurniawan, Bandung TV.